Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan belajar surah Al-Hadid, meneruskan di pertemuan yang pekan kemarin. Nasta'inu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang kelima, lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa huwa 'alimun bidhatis sudur. Di ayat ini ya akhwat, di ayat yang kelima dan keenam, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa kerajaan langit dan bumi ini sesungguhnya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang ada di dalamnya, apa-apa yang ada di dalam langit, apa-apa yang ada di dalam bumi, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah lah Subhanahu wa taala kita semuanya akan dikembalikan, dan juga segala urusan semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian teman-teman, maka bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya masalah segala urusan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jua yang akan memberikan kepada kita dari berbagai macam solusi di dalam kehidupan kita. Kemudian Allah berfirman, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memasukkan malam ke dalam siang, wa yulijun nahara fil lail, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang memasukkan siang ke dalam malam. Subhanallah. Lihat teman-teman, yang mengatakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan ketika siang, ketika malam, semuanya demi kemaslahatan hambanya. Subhanallah. Wa huwa alimum bidzatis sudur, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha alim, maha mengetahui, bidzatis sudur, apa-apa yang ada di dalam dada-dada kita. Subhanallah ya akhwat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Artinya Allah Azza wa Jalla melihat segala tingkah laku kita. Allah Subhanahu wa taala mendengar segala apa yang kita bisikkan, yang kita bicarakan. Subhanallah. Di dada-dada kita saja yang terlintas di dalam dada kita Allah mengetahui. Maka perbaiki hati kita, perbaiki niat kita, apa yang kita inginkan dari segala sesuatu Allah tahu. Ya, kalau kita ingin akhirat, maka Allah kasih akhirat. Kalau kita hanya ingin kepingan-kepingan dunia, tidak berusaha meluruskan niat, maka Allah pun tahu apa yang kita niatkan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya akhwat, insyaallah kita lanjutkan ke ayat yang ketujuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan yang namanya beriman kepada Allah dan kepada rasulnya ini ya akhwat, itu adalah sebuah kewajiban kita sebagai hamba Allah. Dan tidaklah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kecuali kita harus berilmu. Jadi tidak kemudian kita asal beriman kepada Allah tanpa didasari dengan sebuah ilmu. Subhanallah, banyak ya di antara hamba Allah yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata mereka tidak tahu apa sebenarnya yang menjadi kewajiban dan haknya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Teman-teman bisa belajar kembali mengenal Allah dan mengenal Rasulnya di dalam kitab-kitab para ulama. Masyaallah. Kita akan lebih dekat mengenal Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menciptakan. Kemudian kita beriman, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan rizki. Kemudian kita beriman Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak satu-satunya disembah dan tidak bisa kita sekutukan atau tidak bisa kita duakan. Dan ini diantara berimannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya tidaklah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali harus dibuktikan dengan segala macam ibadah. Ya, karena memang dihidupkannya kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam rangka beriman kepada Allah Azza wa Jalla, juga kita lebih dekat mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini aminu billahi wa rasulih, dan kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pentingnya kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya kita belajar sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita belajar
tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajar tentang apa-apa yang telah beliau ucapkan, beliau perbuat, maka itu diantara tanda keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Subhanallah, teman-teman, Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk menginfakkan harta-harta yang Allah titipkan kepada kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mustakhlafina fi, dan telah Allah jadikan kita sebagai hambanya penguasa atau amanah. Allah berikan amanah kepada kita untuk mengelola harta tersebut. Subhanallah, teman-teman, sejatinya ya, subhanallah, apa yang ada di dalam diri kita, harta yang Allah titipkan itu sesungguhnya bukan milik kita, bukan. Tapi itu adalah milik Allah. Kita tidak punya sedikit pun dari harta yang ada di dunia. Kita lahir ke dunia tidak membawa apa-apa. Kemudian Allah titipkan kepada kita semuanya, kepada orang tua kita, harta. Dan Allah yang menjadikan harta itu terus bergulir. Jadi maksudnya Allah yang zat yang maha memindahkan harta tersebut kepada orang yang Allah kehendaki. Kita bisa lihat ya, di pagi hari misalnya harta itu awalnya Allah titipkan kepada kita. Kemudian datang tukang sayur, kita beli sayur misalnya. Maka hartanya telah dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke orang yang jual sayur tersebut. Atau misalnya Allah titipkan harta kepada kita ya di pagi hari. Kemudian kita infakkan harta kita di jalan Allah di pagi hari untuk kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka Allah telah pindahkan harta yang tadinya telah dititipkan kepada kita, kemudian Allah titipkan kepada orang yang membutuhkan. Subhanallah. Dan ini akan menjadi hidup kita ringan ya akhwat, ketika kita tidak berusaha untuk merasa memiliki harta. Nah ini dia, maka kita akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berinfak, karena kita tahu sejatinya itu harta bukan milik kita, tapi itu adalah titipan dari Allah. Allah ingin melihat, Allah ingin menguji kita semuanya. Kalau Allah titipkan harta ini, apakah kita termasuk orang yang berambisi dengan harta untuk menumpuk dan menumpuk dan menumpuk serta tidak mau memberikan kepada orang yang berhak, atau kita termasuk orang-orang yang memberikan kepada orang yang berhak dari harta yang telah Allah titipkan. Allah sedang melihat kita lulus ujian apa tidak. Kalau misalnya kita tahu bahwa ada kewajiban untuk memberikan sebagian harta yang telah Allah titipkan kepada orang-orang yang membutuhkan, artinya kita lulus. Tapi kalau kita merasa memiliki apa yang telah Allah titipkan dari rumah, dari harta, dari ilmu, ya, tidak mau berbagi, maka sesungguhnya kita tidak lulus dalam ujian. Ya, subhanallah. Dan subhanallah, teman-teman, ini terkadang yang membuat akhirnya manusia satu sama lain ya tidak akur, tidak rukun. Satu sama lain akhirnya adanya perselisihan. Itu semuanya karena mereka merasa memiliki harta. Subhanallah. Kalau semuanya mengatakan bahwa harta ini adalah milik Allah, titipan dari Allah, jika Allah akan mengambilnya kembali, maka kita ridha. Jika masih dititipkan kepada kita, kita yang menguasai harta tersebut, maka gunakan amanah dari Allah itu untuk menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi kita tidak merasa ya. Kita tuh gini, kalau misalnya ke harta ya. Kalau misalnya ada orang nih datang ke kita, terus kita memberikan hak orang tersebut. Artinya kita pikirannya gini aja. Oh, berarti memang itu bukan milik kita. Itu adalah hartanya fulana yang Allah sekedar titipkan sebentar saja kepada kita. Kemudian setelah itu saya berikan, saya dititipi nih, saya dititipi uangnya fulana. Kan orang kalau dititipi kan harus amanah ya. Maka kemudian saya berikan kepada fulana tersebut. Sudah, kita hanya sebagai jalur. Kalau paralon air tuh kita cuman jadi paralon airnya aja, cuman dialiri sebentar. Ya. Dan subhanallah, uang-uangnya Allah, harta-hartanya Allah, kita yang hanya dititipi. Kemudian kalau kita menjadi orang yang amanah, kita berikan kepada yang berhak, kita dapat pahalanya. Allahu Akbar. Padahal uang bukan uang kita, harta bukan harta kita, tapi begitulah Allah kalau sudah berbuat baik kepada hambanya. Subhanallah. Maka minta nih kepada Allah, teman-teman, kalau seandainya Allah berikan kepada teman-teman harta, kalau seandainya Allah berikan kepada kita harta, maka jadikan harta tersebut untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq, kepada Umar bin Khattab, dan kepada para sahabat-sahabat lainnya, kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhum jami'an. Subhanallah, orang Badui saja, orang Badui Arab ya, itu ketika mereka sedang perjalanan ditanya ya oleh orang ya, ya Arabi, wahai orang Arab Badui, liman hadhil ibil, milik siapa unta-unta ini? Subhanallah, fitrahnya mereka. Mereka kan enggak tahu, namanya orang Badui, orang pedalaman. Mereka subhanallah fitrahnya masih lurus. Mereka mengatakan hiya lillah ya indi,
unta-unta ini milik Allah yang ada pada diriku. Subhanallah, yang telah Allah titipkan kepadaku. Allahu Akbar. Sampai suatu hari pernah Rasulullah SAW itu sedang berjalan, teman-teman. Kemudian ada orang badui. Nah, ini orang badui lagi. Orang badui memang kadang kurang beradab ya, karena mereka nggak tahu ilmu. Dengan ilmu itu akhirnya Allah jadikan kita beradab. Maka orang badui itu memegang pakaian yang dikenakan Rasulullah SAW sampai akhirnya Rasulullah SAW itu lehernya jadi memerah ya. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah SAW ya, kata orang badui ini, murli min malillahilladzi indak. Kata beliau, berikan harta yang Allah titipkan kepadamu. Masya Allah. Maka Rasulullah SAW tidak marah, teman-teman, ketika diperlakukan demikian oleh orang badui. Dan ini adalah akhlak yang mulia yang Rasulullah SAW telah berikan teladan kepada kita. Beliau itu tidak mudah emosi. Makanya beliau sehat terus. Orang yang gak mudah emosi, orang yang gak mudah marah, orang yang menanggapi celaan-celaan orang dengan senyuman, itu Masya Allah sehat. Rasulullah SAW begitu. Jadi beliau ketika disakitkan, kita orang Arab Badui ini diminta mana uangnya gitu yang Allah titipkan, beliau hanya tersenyum. Fadhahik. Ya, dhahik itu artinya bukan tertawa tapi tersenyum. Tsumma amarahu bi'ata. Kemudian Rasulullah SAW memberikan orang Badui itu uang yang harta yang telah Allah titipkan kepada beliau. Allahu Akbar. Masya Allah. Dan beliau adalah sebaik-baik teladan. Ya, semoga suatu hari kelak kita bisa belajar bagaimana cara meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fal ladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir." Orang-orang yang beriman di antara kamu, tadi kita sudah belajar bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana beriman kepada Rasulullah, kemudian menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka mereka memperoleh pahala yang besar. Subhanallah, teman-teman, sejatinya harta kita di dunia ini hanya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, apa yang kita makan, yaitu adalah rizki dari Allah. Apa yang kita pakai, kemudian pakaian yang kita pakai itu suatu hari akan usang dan tidak akan kita bawa mati, ya. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Dan yang ketiga adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah, maka pahalanya akan bisa kita bawa nanti sampai ke akhirat. Jadi harta yang sesungguhnya, harta kita itu adalah yang kita infakkan di jalan Allah. Itu harta kita yang sesungguhnya. Kalau yang harta kita sekarang kita tabung, belum tentu menjadi rezeki kita. Bisa jadi sejam lagi kita meninggal dunia, maka harta itu akan Allah pindahkan kepada anak-anak kita, akan menjadi harta warisan. Selagi harta itu masih Allah titipkan kepada kita, mari kita infakkan. Karena itu sejatinya harta kita yang akan kita bawa mati. Itu sejatinya harta kita yang akan kita bawa nanti ke akhirat. Subhanallah. Dan setiap diri kita itu di akhirat nanti berada pada naungan sedekah kita di dunia. Subhanallah. Nanti kita akan bisa melihat siapa orang-orang yang berlomba-lomba dalam menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Kelak nanti naungan yang akan Allah berikan itu sesuai dengan sedekah masing-masing dari hamba-hamba Allah. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-8, "Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mengapa engkau tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kamu beriman kepada Rabbmu, bi rabbikum. Wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin." Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengambil janji setia kepada kita semuanya jika kita orang-orang yang beriman. Akhwati fillah, kita ketika berada di rahim ibu kita, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji kepada kita semuanya, "Alastu bi rabbikum?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bukankah aku adalah Rabbmu?" Kemudian kita mengatakan, "Bala, betul wahai Allah, engkau adalah Rabb kami." Ya, subhanallah. Jadi semua bayi-bayi yang lahir di dunia ini semuanya dalam keadaan fitrah. Semuanya mengakui bahwa Allah Azza wa Jalla adalah Rabbnya. Rasulullah SAW adalah utusannya, subhanallah. Dan ibunya lah. Maka orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ya, jadi semuanya adalah anak-anak yang awalnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur." Allah yang telah menurunkan ayat-ayat yang terang. Maksudnya bayinat di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kita semuanya Al-Qur'an. Ya, jadi subhanallah, kalau kita tengok dalam surah Ar-Rahman, maka Allah mengatakan 'allamal Qur'an. Allah zat yang Maha Ar-Rahman, Maha Pengasih, dan juga zat yang mengajarkan Al-Qur'an kepada hambanya. Subhanallah. Teman-teman, teruslah kita mentadabburi, mempelajari Al-Qur'an, karena
karena sejatinya Allah telah memudahkan Al-Quran itu untuk kita pelajari. Untuk apa kita pelajari Al-Quran? Untuk mengeluarkan kita semuanya minad dulumat, dari kegelapan ila nur, kepada cahaya. Maksudnya dari sesuatu yang kita tadinya tidak tahu kepada ilmu. Nur di sini adalah ilmu. Karena sesungguhnya kita semuanya awal berasal dari sesuatu yang kita tidak ketahui. Ya subhanallah, kita lahir ke dunia ini dengan tidak membawa apa-apa, dan Allah berikan ilmu tersebut. Jadi Allah berikan ilmu kepada kita semuanya sebagai titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna allaha bikum la ra'ufur rahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat ya, yang maha penyayang kepada kita, ra'uf, yang maha luar biasa penyantun kepada kita semuanya. Baik, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang ke-10. Ya masya Allah, ini pengingat bagi kita semuanya ya masya Allah. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah, dan mengapa kalian tidak mau menginfakkan harta kalian di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi mirasus samawati wal ard, dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, masya Allah, ini kita akan diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah azza wa jalla yang mewariskan semua apa yang ada di langit dan di bumi, karena sejatinya harta itu milik Allah. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kalian dan berperang sebelum penaklukan kota Mekah. Nah, ini ada, baca lagi sirahnya, di sirah itu ada fathu Mekah. Wa qatal, ya kemudian mereka juga berperang. Qatal itu berperang di jalan Allah. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, karena mereka itu derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah setelah Fathul Makkah. Wa kullu wa'adallahu al-husna, subhanallah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha memberikan balasan, masyaallah. Zat yang maha memberikan pahala kepada siapapun dari hambanya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, masyaallah. Wallahu bima ta'amaluna khabir, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Al-khabir itu berarti pengetahuannya lebih dari al-alim, teman-teman. Kalau alim itu mengetahui secara global, kalau khabir itu mengetahui secara terperinci. Ini bedanya ya. Jadi Allah zat yang mengetahui apa yang kita lakukan secara terperinci. Dan di sini para ulama menyebutkan, ada yang mengatakan yang dimaksud dengan al-fathu di sini Fathu Makkah, ada yang mengatakan bahwasanya al-fathu di sini yang dimaksud adalah Fathu Hudaybiyah. Ya, Allah Ta'ala alam. Yang jelas, masya Allah, peristiwa Fathu Mekah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah ya teman-teman. Dan ini harus kita ketahui, subhanallah, dulu hampir semua kabilah itu ketika Fathu Mekah dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin, maka kabilah-kabilah atau suku-suku yang awalnya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka berduyun-duyun beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan mereka mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah berikan hidayah. Dan ini berbeda pahalanya dengan orang-orang yang awal-awal masuk ke dalam Islam. Orang-orang yang dulu awal-awal beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum Fathu Makkah itu dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perjuangan mereka lebih berat, ya kan? Berhijrah, meninggalkan anak istri, meninggalkan keluarga besarnya dari kota Makkah ke kota Madinah. Kemudian mereka juga mengawali kehidupan mereka dari nol lagi, ya masya Allah. Harta yang mereka tinggalkan di kota Makkah tidak mereka bawa, ya masya Allah. Kita tahu Abdurrahman bin Auf, ya masya Allah, beliau adalah seorang yang tidak takut dengan kehilangan harta. Ketika beliau berhijrah ke kota Madinah, beliau tidak bawa hartanya, masya Allah. Dan beliau memulai lagi untuk berdagang dari nol lagi, ya masya Allah. Jadi subhanallah, orang-orang yang memiliki keimanan yang luar biasa itu, masya Allah, mereka tidak takut kalau harus kehilangan dunia. Yang mereka takutkan adalah kalau harus kehilangan akhirat, ya. Jadi subhanallah teman-teman, dunia itu di mata para sahabat radhiyallahu anhum jami'an itu sesuatu yang sangat-sangat hina, sesuatu yang tidak berarti apa-apa, ya masya Allah. Tapi sayang di zaman sekarang banyak orang berebut sesuatu karena dunia, masya Allah. Dan banyak orang di zaman sekarang itu yang menjual agamanya dengan sedikit dunia, ya subhanallah. Padahal yang namanya agama, yang namanya negeri akhirat, semuanya adalah tujuan kita bersama. Taib. Kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman selanjutnya di ayat yang ke-11. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Maka siapa yang dari kita yang meminjamkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan pinjaman yang baik, Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. Maksudnya teman-teman, bukan Allah itu butuh dengan harta kita. Allah itu tidak butuh dengan harta yang ada dalam diri kita.
Allah hanya ingin menguji diri kita semuanya. Apakah kita termasuk orang-orang yang meminjamkan apa yang Allah titipkan kepada kita untuk orang-orang yang berhak mendapatkannya, Masya Allah. Dan subhanallah, ketika kita meminjamkan atau menginfakkan harta kita di jalan Allah, artinya kita itu, para ulama mengatakan, sedang meminjamkan harta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pasti Allah berjanji nih di sini, fayudha'ifah. Yudha'ifah itu Allah lipat gandakan. Apa yang sudah kita berikan ya dari infak kita di jalan Allah, maka pasti Allah akan lipat gandakan. Dan kata Rasulullah SAW, mana qasat sadaqatun min malin. Sedekah itu sejatinya tidak akan mengurangi harta kita. Allahu Akbar. Semakin banyak harta yang kita infakkan, maka semakin Allah tambah dengan berlipat-lipat ganda. Dan tidak ada di dunia ini ceritanya, teman-teman, orang yang rajin sedekah akhirnya menjadi miskin. Gak ada. Yang ada orang rajin sedekah, orang rajin berinfak, itu Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin kayakan. Allahu Akbar. Dan ini janji Allah. Kita tahu, kita paham bahwa Allah akan tambahkan rizki bagi orang yang menginfakkan harta di jalan Allah. Tapi terkadang subhanallah, syaitanir rajim, musuh kita bersama yang menghalang-halangi kita untuk menginfakkan harta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitan membisikkan kepada kita, jangan kau infakkan hartamu di jalan Allah. Nanti bagaimana harta yang telah kau kumpulkan untuk sekolah anakmu. Jangan kau infakkan harta di jalan Allah, nanti bagaimana kalau terjadi sesuatu kepadamu. Subhanallah, itu godaan syaitanir rajim. Maka minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl, Allahumma inni a'udzubika minal jubn. Kita minta kepada Allah agar Allah jauhkan kita semuanya dari sifat kikir, agar Allah jauhkan kita semuanya dari sikap bakhil pelit yang enggak pernah menginfakkan harta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan ketika bersedekah itu, teman-teman, dalam semua kondisi, Masya Allah, baik kondisi kita punya ataupun kondisi kita tidak punya, ya Masya Allah, karena Allah itu tidak melihat seberapa banyak harta yang kita sedekahkan, tapi Allah melihat niat yang ada di dalam hati kita. Bisa jadi subhanallah, uang misalnya 10 ribu bagi yang punya uang pas-pasan, ya misalnya, menginfakkan harta di jalan Allah, itu pahalanya lebih besar daripada orang yang menginfakkan harta di jalan Allah miliaran, dan dia orang kaya, ya Masya Allah. Jadi teman-teman, yang namanya sedekah itu tidak harus orang kaya. Kalau kita sudah punya niat, sekecil apapun sedekah, sekecil apapun infak kita di jalan Allah subhanallah, maka Allah akan melihatnya. Subhanallah, Allahu Akbar ya. Jadi ini PR untuk kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang gemar untuk berinfakkan harta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian ayat yang selanjutnya, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa biaimanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dhalika huwal fawzul 'adzim. Oh, Masya Allah. Ini Allah subhanahu wa ta'ala ya, pada hari ketika kita semuanya akan melihat ya, orang-orang yang beriman, baik itu al-mu'minin, laki-laki yang beriman, al-mu'minat, perempuan yang beriman, yas'a nuruhum, subhanallah, cahaya mereka bersinar, ya subhanallah. Dan ini adalah cahaya yang Allah berikan kepada orang-orang beriman nanti pada hari kiamat. Allah akan jadikan tangan kanannya bersinar ya, karena bekas air wudu yang telah mereka lakukan, orang-orang beriman lakukan di dunia, Masya Allah. Kemudian Allah kabarkan kepada orang-orang beriman, ya subhanallah, busyrakumul yaum. Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti, bahwa pada hari ini ada kabar gembira, busyra. Busyra itu adalah kabar gembira, abshiri, saya akan berikan kabar gembira. Jannatun tajri, kata Allah subhanahu wa ta'ala, akan aku berikan kepada kalian, wahai orang-orang beriman, yang dulu kalian beriman kepadaku, kata Allah. Padahal engkau, wahai orang-orang beriman, tidak melihatku, tapi engkau beriman, mengerjakan apa-apa yang telah aku perintahkan. Jannatun tajri, syurga-syurga yang di dalamnya mengalir, ya min tahtihal anhar, air sungai-sungai yang ada dalam surga, khalidina fiha, yang kekal di dalamnya, subhanallah, dzalika huwal fawzul azim, demikian itulah kemenangan yang agung. Allahu Akbar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannatil firdausil a'la wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amalin, wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma
Allahumma nas'aluka ar-ridhaq, Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ha'ula'il arba'. Allahumma inna nas'aluka shahadatan fi sabilika waj'al mautina fi biladi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita cukupkan pagi hari ini sampai di sini teman-teman. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya.